Ana di mana ya? Ternyata dia di situ. Hana, aku akan memperkenalkanmu kepada seluruh anggota mafiaku. Kau bersiap dulu sayang, aku tunggu di sini. Baiklah, tunggu sebentar ya. Gila, cantik sekali dia. Ini orang apa bidadari? Cantik sekali kau sayang. Aku beruntung mendapatkan istri secantik dirimu. Kamu kenapa sayang? Kau tidak nyamankah denganku? Tatapannya. Aduh, tatapannya membuat jantungku berdebar lebih kencang. Sayang, kamu kenapa? Jawab aku. Aku malu. Jangan menatapku seperti ini. Kenapa kau harus malu? Nanti juga kau akan terbiasa dengan tatapanku. Aku akan memberi pelajaran pada si pelakor itu hari ini. Maya, kau kenapa datang di acaraku? Aku datang di acaramu karena aku ingin melihat kebahagiaan kalian berdua. Hana, kau harus tampil jelek sejelek-jeleknya di depan semua anggota Kris. Pelayan? Iya, Nona. Ada yang bisa saya bantu? Kau tuang air ke pakaian wanita yang berbaju merah itu. Lalu, kau kasih dia pakaian ini. Tapi, Nona. Bagaimana? Apakah uang ini cukup? Astaga, Dragon. Itu uangnya banyak banget. Bisa traktirkan sugar daddy gue malam ini. Baiklah, Nona. Saya terima perintah Anda. Kris, sebentar ya. Aku mau ke toilet. Iya, sayang. Jangan lama-lama ya. Acara sudah mau dimulai. Aduh, gimana nih? Bajuku basah. Aduh, Nona. Maaf sekali. Saya tidak sengaja. Nona tunggu sebentar, biar saya ambilkan pakaian ganti. Hah? Baju ini? Masa aku keluar pakai baju ini? Astaga, bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Lama sekali kau, Hana. Pemandangan apa ini? Hana, kemana pakaianmu tadi? Kenapa kau bisa begini? Pakaianku tadi basah, Kris. Donoruddin, siapkan gaun termahal sekarang juga. Sabar ya sayang, sebentar lagi gaunmu akan sampai. Sayang, ini gaunnya. Buruan dipakai ya. Aku tunggu di bawah. Istriku, kau cantik sekali sayang memakai gaun ini. Dipersilahkan Tuan Chris Evans dan istrinya untuk naik ke atas panggung. Dia bisa pakai pakaian semewah itu. Rencanaku hari ini benar-benar zonk. Perkenalkan semua anggotaku, ini adalah istriku yang bernama Hana Kyomi, wanita yang sangat kucintai.
Sebentar lagi aku akan meninggalkan gubuk tua ini. Lawanku hanyalah semut kecil yang harus disingkirkan. Hana, kau itu adalah wanita yang tidak tahu malu. Kau telah merebut keris dariku. Dasar, awas saja kau. Hai Hana, kamu apa kabar? Maya? Kabarku baik Maya, kalau kabarmu bagaimana? Kabarku tidak baik-baik saja, karena aku sangat merindukanmu Hana. Maya, kamu bisa aja. Oh iya Hana, aku bawakan coklat untukmu. BTW, aku buat coklat ini sendiri loh, dimakan ya. Maya, ini serius, kamu buat coklatnya sendiri. Kenapa, Hana? Apakah coklat buatanku itu tidak enak? Ini enak banget, Maya. Sumpah, enak sekali. Hana, di sana ada taman baru loh. Tamannya cantik banget. Hah? Iyakah? Di mana, Maya? Tamannya tidak jauh. Jaraknya hanya berjarak 1 jam dari sini. Ayo, kita ke sana. Iya. Aku masuk ke dalam sebentar ya, mau ambil HP. Aku mau kasih tahu kepada Chris. Hana, biar aku saja yang kasih tahu Chris. Sudah Hana, aku sudah bagi tahu Chris. Dan Chris, bolehin kita ke sana. Oh, ayolah kita ke sana, keburu sore. Kau pikir aku bagi tahu dengan Chris? Tentu saja tidak, dasar. Maya, kita kenapa turun di sini? Tamannya mana? Hei Hana, kau pikir aku bisa baik denganmu? Hah? Maksudmu? Kau telah merebut Chris dariku. Dan karena kau, aku kehilangan Chris. Aku sangat menderita Hana. Dan sekarang aku hidup miskin. Semua ini gara-gara kau. Ya Tuhan, ini di mana? Aku harus kemana? Bagaimana cara aku menghubungin Chris? HPku tertinggal di rumah. Aku takut sekali. Ya Tuhan, aku harus apa? Aku takut sekali tempat ini. Akhirnya, aku menemukan jalan keluar dari lorong ini. Tidak kuat lagi untuk berlari. Kakiku sakit sekali. Hana? Kenjo, kau. Hana, kamu kenapa bisa begini? Tadi Maya ninggalin aku di jalan. Kenjo, antar aku pulang. Aku takut Chris akan mengkhawatirkan aku. Tenang, Hana. Aku akan mengantarmu pulang. Kau istirahat dulu. Aku mau mandi sebentar.